Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel JMHD. Oke guys, kali ini gue berkesempatan memakai R15 V4 dari teman gue ini. Kita nyalakan dulu ya. Oke, ready. Yang kuncinya buka. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Ya. Orang tihala kira ka karekam. Dinia tihala kira karekam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Oke guys, perdana pakai R15 V4 yang mantul ini, mantap caur. Mantap banget guys. Apalagi udah pakai knalpot Racing Proliner yang super bacot. Mantap jiwa. Anjir, tapi enak kan eh. Meskipun nunduk, asalkan jangan macet-macetan aja nih. Kita bisa lihat guys, nanta. Shoot motor kedua ini ya, dapat mantap sekali. Dapat 3DNT ya, mantap caur. Kesan gua terhadap motor ini emang sih bikin pegal nunduk, cuman kalau dari segi performa menang sih ini guys di kelasnya. Apalagi udah BVA. Udah nyobain Ninja itu dan sekarang nyobain R15 V4 ini, sama-sama mantep dah. Gua kapan ya belinya ya? Gua sih pengennya itu penghasilan YouTube buat beli motor buat konten lagi gitu guys. Oke, kita berada di depan Meikarta ya, Central Park Meikarta guys. Karena udah siang jadi nggak terlalu rame. Ya guys, kita berada di pinggir gedung-gedung Meikarta ini. Apakah terlihat jelas?
Oke guys, kita bisa lihat view-nya. Frontliner emang paling bahar sih. Ini yang di-push shot lagi. Cuman modal helm ya, NJS sudah cakep juga. Nih helm yang gua pakai sekarang ini udah legend banget. Kalau nggak salah dulu tahun 2015 gua beli helm KYT K2R ya guys. Tenaganya ngisi terus. Ini udah di gigi 4 nih. Gua enggak tahu kalau VGA itu nyalanya di RPM berapa ya. Tapi emang benar ngisi terus asli tenaganya, enggak bohong gua. Frontliner itu gitu ya, ciri khas. Kita lihat sang ninja barbunya. Kan gue juga kalau full firing jadinya imbang gitu. Tadi pas gue berangkat ditinggalin aja dari lampu merah. Ada speedingan. Oke guys, kita menuju Lipo ya. Ini jalur Lipo Cikarang. Jadi terpesona gue sama R15 ini. Banget soalnya. Gua harus lebih semangat lagi kontennya ini. Kalau ada kemauan lebih, harus kerja keras juga. Sukses perlu kerja keras. Dia yang punya R15 V4 ini. Mantap pokoknya. Tapi enak sih pakai knalpot Frontliner kalau buat hanya cuman ini doang ya, kayak sun body, sun body gitu. Kelemahannya ya itu guys, berisik banget. Hahaha, Red Bison, manis sekali. Rasa pegel ini baru dari Delta Amas ke sini ya, Lipo.
Apalagi kalau gue mudik ya ke Jawa Tengah, waduh. Udah pakai ini, bawa tas juga. Rasa banget pegelnya ntar. Buset, mega cuan seramai itu guys. Setdown ya. Pokoknya mantap caur. Ini kalau ada yang bonceng di belakang gua, ikut tunduk nih. Oke guys, kita udah dekat ke Cikarang Festival. Sejauh ini enak ya. Enak, gue pakai ini. Kalau masalah pegel sih pasti pegel ya, karena motor-motor firing itu kan agak nunduk gitu ya. Kalau motor nekat baru tuh nyaman buat touring-touring. Oke guys, kita belok kiri. Oke guys, kita sampai. Sunmori kali ini jalan dengan lancar sih guys. Aduh, pegel banget. Pegel banget deh. Alhamdulillah nyampe guys. Mantep banget ini. Pegel. Iya. Parah asli. Tapi enak kan. Pegel-pegel enak kan, enteng gitu. Panas itu. Oke guys, kita closing di sini. Jangan lupa untuk like ya guys, like, comment dan subscribe channel JMHD ya guys. Mantap banget ini. Oke guys, terima kasih yang telah mengikuti. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.